Asosiasi Muslim Perjalanan Haji dan Umroh Indonesia atau AMPURI menggelar Musyawarah Kerja Nasional tahun 2018 di Kota Medan. Rakernas yang diikuti oleh ratusan perusahaan travel untuk haji dan umroh di Medan itu diharapkan dapat melakukan rekomendasi untuk terobosan bagi peningkatan pelayanan haji dan umroh. Gelaran Mukernas AMPURI yang berlangsung di Hotel Merkur Medan dibuka dengan pemukulan gordang sambilan. Sebelumnya beberapa petinggi AMPURI dan pejabat pemerintahan melakukan tarian Manor Tor yang menonjolkan unsur seni dan budaya lokal Sumatera Utara. Mukernas AMPURI 2018 dibuka secara resmi oleh Direktur Bina Haji Khusus dan Umroh Harfi Hatim. Mukernas AMPURI yang diikuti ratusan perusahaan travel haji dan umroh diharapkan mampu melakukan terobosan bagi peningkatan pelayanan haji dan umroh. Indonesia setiap tahunnya memberangkatkan lebih dari 1 juta peserta umroh dan 221 ribu peserta haji. Besarnya jumlah jamaah haji dan umroh setiap tahunnya tentu saja membutuhkan konsentrasi pelayanan yang fokus agar jamaah dapat dilayani dengan baik. Mukernas AMPURI akan berlangsung hingga Ahad siang. Selanjutnya seluruh peserta Mukernas akan melakukan kunjungan wisata ke destinasi Danau Toba. Mukernas AMPURI diawali laporan Ketua DPD AMPURI Sumbagut Maulana Andi Surya dan Gubernur Sumatera Utara yang diwakili Asisten 2 Ibnu S. Utomo dan Ketua DPP AMPURI Joko Asmoro. Direktur Umroh dan Haji Khusus pada Kementerian Agama Harfi Hatim berharap Mukernas AMPURI dapat menghasilkan rekomendasi sebagai terobosan untuk peningkatan pelayanan haji dan umroh. Mukernas Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh atau AMPURI tahun 2018. Kami berharap kegiatan ini dapat berlangsung lancar dan menghasilkan rekomendasi serta rencana kerja yang strategis dan konkret bagi kebaikan para anggotanya, khususnya dan tentunya bagi para jemaah haji dan umroh pada umumnya. Namun demikian, bukan hanya para anggota yang menanti langkah-langkah AMPURI yang konkret. Masyarakat pun menunggu ide-ide dan terobosan-terobosan serta inovasi yang akan dilakukan oleh AMPURI dalam upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh dan haji khusus. Demikian pula pemerintah akan sangat senang dan terbuka menerima rekomendasi-rekomendasi bagi peningkatan mutu penyelenggaraan haji dan umroh. Pembukaan Mukernas AMPURI ditandai dengan pemukulan gordang sambilan oleh pejabat pemerintahan, pimpinan AMPURI dan mitra kerja perbankan. Saiful Hadi memberitakan dari Medan, Sumatera Utara.